beberapa hal yang menjadi sesuatu yang kita banggakan. Karena tahun 2019 itu pemerintah Kabupaten Banggai mendapatkan apresiasi yang sangat banyak dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, bahkan di tingkat internasional. Saya dapat menyampaikan beberapa refleksi kita sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari sektor perizinan, sektor infrastruktur, sektor ketaatan terhadap aturan-aturan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dan juga sektor pembangunan lainnya, itu juga kemudian mendapatkan apresiasi hampir 48 penghargaan. Apa yang muncul daripada penghargaan itu adalah bagian daripada sesungguhnya kerja-kerja yang dilaksanakan oleh teman-teman ASN, teman-teman pimpinan perangkat daerah yang betul-betul bisa mengoptimalkan anggaran pembangunan dan menerjemahkannya dalam hal pelaksanaan di lapangan. Dan tentunya membanggakan juga ketika Kabupaten Banggai mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjadi duta bagi negara di sidang umum PBB, khususnya masalah HAM, di mana Kabupaten Banggai diminta untuk mewakili presentasi terhadap pelaksanaan HAM di daerah. Dan itu kita sudah paparan. Juga beberapa hal yang kaitan dengan tentu saja yang membanggakan kita di dunia internasional, dari inovasi yang kita lahirkan, lebih daripada 190 inovasi, itu ada dua yang luar biasa, tembus ke 99 nasional, dan setelah itu disaring lagi menjadi lebih kurang 45 besar nasional, dan dari dua menjadi tinggal satu. Dari dua ini adalah inovasi tentang posyandu prakonsepsi untuk penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan, mencegah stunting, dan yang kedua adalah gerakan moral piana sampah alam. BPS telah merilis bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintah selama lebih daripada 3,5 tahun ini, menuju tahun keempat, 4 tahun ini, bagaimana kita kemudian bisa menurunkan angka kemiskinan yang signifikan. 2016 angka kemiskinan kita 9,8, kemudian di 2019 ini angka kemiskinan kita itu menurun sampai di 7,8%. Ini satu nilai yang dari sisi kualitas penurunan tingkat Sulawesi Tengah kita yang terbaik. Indonesia kita nomor masuk 6 besar tingkat penurunan angka kemiskinan. 6 besar dari seluruh pemerintah kabupaten kota. Juga dari sisi angka pengangguran yang demikian juga bisa kita turunkan dari angka 3% di tahun sebelumnya. Di 2019 ini berdasarkan catatan BPS kita di angka 2%. Ini sesuatu hal yang pekerjaan-pekerjaan kita dan teman-teman ASN yang luar biasa. Jadi saya juga kemudian ingin mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja dari teman-teman semua, karena tanpa mereka juga kita juga tidak akan memunculkan satu langkah yang sehebat yang seperti sekarang ini. Semoga di tahun 2020 Kabupaten Banggai semakin baik dalam hal melaksanakan semua program-program prioritas sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan target-target yang kita sudah pasang, dan semakin dirasakan kebaikannya oleh masyarakat.